Macam mana Bangladesh boleh hidup kaya raya dan mewah dekat Malaysia? Jom borak. Let's go. Suagatam amar YouTube channel e. Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, bagi yang belum subscribe, subscribe sekarang. Yang dah subscribe, thanks. Okay, korang-korang kena subscribe sebab aku ada banyak lagi cerita yang nak kongsikan dengan korang. Okay, so aku dah cerita pengalaman aku turun ke Dhaka. Walaupun 24 jam, itulah pengalaman yang ada. Aku cuba turun lagi, tak dapat. Sekarang aku nak cuba menyelongkar, aku nak cuba kongsikan dengan korang macam mana Bangla ni boleh kaya raya dan hidup mewah dekat Malaysia. Siri yang lepas, aku ada cerita macam mana pengalaman aku turun ke Dhaka dalam masa 24 jam. Okay, tujuan aku buat video ni bukan untuk mengangkat diorang ke tak, tapi belajar something dengan diorang. Dulu diorang datang ni, kalau kau tengok video aku lepas, aku pernah ceritakan aku ni membesar ke banyak berdah jumpa. Membesar aku tahun 90-an dulu, aku dah jumpa dengan diorang ni lebih awal. Masa tu diorang nothing babe. Okay, masa tu budak-budak Malaysia ni suka pukul diorang, bully diorang, gaji tak dapat, macam-macam lah. Tapi kekentalan diorang hari ni, kau tengoklah berapa banyak kedai dekat KL, dekat Shah Alam, diorang ni dah jadi business owner selepas lebih kurang 25 tahun ke 30 tahun macam tu. Diorang datang sini dengan dah jadi empire diorang dekat sini. Jadi aku nak bagi tahu, kita kena sedar benda ni, macam mana diorang buat benda tu dan macam mana diorang boleh hidup kaya raya dekat Malaysia ni. Itu saja niat aku untuk kongsikan video ni. Ini juga adalah masalah kita sendirilah. Nanti masalah apa, nanti aku cerita di bahagian seterusnya. Sebab nombor satu, kenapa diorang boleh kaya raya dan hidup mewah dekat Malaysia? Niat diorang datang kat Malaysia ni sebenarnya memang niat nak keluar daripada masalah atau kemelutan kemiskinan diorang kat Bangladesh tu. Kalau kau nak tahu, kat Bangladesh tu adalah kategori negara miskin atau kita panggil world third country lah. Memang susah babe. Kau tengah main-main komputer, pam, elektrik boleh putus bila-bila masa. So benda tu kat Malaysia pun tahun bila berlaku macam tu, tapi dekat orang anytime boleh putus elektrik tiba-tiba. Ini aku cerita ni luar sikit pada Dhaka lah. Kat dalam Dhaka sendiri, aku selama 24 jam aku nak cerita lebih pun aku tak pastilah, tapi dekat luar Dhaka memang selalu berlaku macam tu. Jadi niat orang datang kat Malaysia ni asalnya memang untuk nak keluar dari kemelut kemiskinan, nak bantu family dekat kampung. Itu niat orang, tekad orang memang nampak daripada dulu sampai sekarang. Okey, diorang datang kat sini, diorang berani bermula pada bawah lah babe. Kalau kau nak tahu, diorang ni ada juga degree holder, diploma holder yang kerja buruh kasar, yang kerja sepatutnya dia tak sepatutnya turun sampai kerja buruh, kerja kasar macam tu walaupun dia degree holder, tapi dia datang sini dia buat sebab dekat sana kalau dia duduk degree holder dengan kerja buruh buruh kasar kat sini, gaji kat sini lagi besar daripada dia punya degree holder, kerja degree holder dia dekat sana. So that's the reason why dia sanggup turun daripada bawah dan dia buat daripada bawah. Okay, reason seterusnya adalah sebab diorang ni tak peduli babe. As long as benda tu boleh jadi duit, diorang akan cuba benda tu tak melanggar lah. Okay, tak melanggar kita panggil undang-undang menyebabkan diorang ni kena tangkap, diorang akan usaha buat. Dan aku pernah berborak lah dengan beberapa rakan Bangla aku yang diorang kata Malaysia ni memang lubuk duit. Dan aku rasalah bukan setakat dia saja, kau boleh tengok Nepal, kau boleh tengok Burma, kau boleh tengok negara-negara yang datang dekat Malaysia, Indonesia sekalipun, Malaysia ni memang lubuk duit lah. Memang diorang datang sini, kerja dekat sini, simpan duit dan beli tanah dekat sana, kemudian baru diorang dah complete dekat sana, baru diorang balik. Jadi dia tak peduli lah apa benda pun yang dia buat dekat Malaysia ni, as long as dia boleh datangkan income dekat dia, dia akan buat. Even buat 2-3 kali kerja sehari pun, 2-3 kerja pun dia akan buat. Memang gila-gila lah. Dan dia tak peduli dengan kehidupan dekat Malaysia. Untuk orang yang baru datang lah, dia tak pernah peduli pun. Dia duduk ramai-ramai ke, duduk macam Bangla orang kata kan,
dia buat juga sebab dia tahu kalau dia balik dekat bangla, itu benda tu lagi teruk daripada dia hidup dekat sini. Sebab diorang ni berani untuk belajar perkara skill yang ada demand tau. Diorang belajar skill yang ada demand. Macam mana aku cakap, skill tu contoh pasang tal, okay? Diorang ni berkuli dulu, diorang start berkuli dulu, lepas tu baru dia jadi lawan toke lah, baru dia jadi toke lah orang cakap kan. Dia start pada bawah, dia kerja sampai pandai, dia kuasai benda tu, lepas tu dia akan cuba untuk buat sendiri. Mostly bangla dia orang tak bijak lah semua benda, tapi dia orang start pada bawah, dia belajar dengan Cina, dia belajar dengan toke kita yang Melayu, lepas tu sikit-sikit sekarang ni apa industri yang dia orang tak masuk, pakaian. Okey, orang kita kat Malaysia ni pakaian dia jahit memang iyalah, apa macam aku cakap, apa brand yang kat bangla yang jahitan ni semua yang power brand, power semua ada kat bangla. Zara, H&M, Cotton On, semua memang yang brand-brand besar buat kat sana. Jadi diorang, kalau kau nak tahu yang company yang baju-baju Melayu kita yang buat bisnes kat sini, mostly orang yang back end kilang dia tu adalah Bangladesh. Jadi memang power lah diorang ni, diorang boleh kumpul manpower diorang dan diorang boleh buat benda tu. Diorang memang start pada bawah. Jadi apa industri yang diorang tak masuk? Okey, aku sebutkan satu-satu. Sekarang ni kalau kau nak pergi kedai motor, ada kedai bangla, kedai runcit tak payah cakap lah, memang dia dah masuk. Asalnya dia tu kat kedai runcit ni tolong kat barang aje, susun barang. Lepas tu kedai bengkel kereta, kedai motor rambut, kau cakap lah apa industri yang diorang ni tak ada. Kalau Grab dengan Food Panda tu, diorang boleh motor tu, diorang boleh bawa, diorang dah bawa lah. Industri yang lebih nampak kotor, tapi industri banyak buat duit. Faktor diorang ni boleh hidup dan kaya raya, aku nampak diorang punya community lah. Community, contohnya kalau seorang buka kedai kan, kedai tu kadang-kadang tak dibeli pun oleh orang lokal, orang tempatan. Tapi tak kisahlah bangla ke Nepal ke, diorang ni dibeli oleh diorang di kalangan diorang, tak menyebabkan ekonomi tu bergerak secara ada ekosistem. So yang mungkin yang ini kerja, satu grup ni kerja, seorang ni jadi business owner. Jadi diorang datang support. Mula-mula satu kedai, lepas tu dua kedai, tiga kedai. Kalau kau nak tengok yang betul-betul dekat Shah Alam ni, kau boleh pergi kat Sri Muda, kau tengoklah berapa banyak kedai handphone pun ada. So kedai hardware pun ada dekat Cecil 15, kau pergi tengok. Lambat-lambat kedai bangla, kedai Nepal, kedai Burma, aku pun tak tahu kedai apa, tapi warga asing lah. Antara faktor lain sebab kita punyalah regulation kita, kita terlalu longgar, okay? Aku boleh kata mungkin sebab rasuah lah, mungkin boleh sebab rasuah juga. Kalau tak macam mana diorang boleh senang-senang, babe? Aku tengok ada kedai yang dah beberapa kali kena raj pun sama juga boleh buka juga tanpa ada lesen. Alah, masalah suapan ni, masalah ni tak selesai lah kalau aku cerita. Jadi aku tak nak bincang lah kat sini, kan aku salah sebut kan, aku pula yang kena kan. Okay, jadi aku nampak kelonggaran kita dari segi undang-undang lah, kelonggaran kita dari segi undang-undang, dan boleh mungkin aku kata suapan lah. Sebabkan diorang ni semakin berkuasa adalah sebab bila diorang dah ada income sikit, diorang cash, bila diorang dah ada cash, diorang adalah king. Okay, so diorang mula mengembangkan empire tu dengan kahwin lah dengan orang tempatan. Jadi bila kahwin dengan orang tempatan ni, dia punya semakin kukuh lah kedudukan diorang kat Malaysia. Bila semakin kukuh kedudukan dekat Malaysia, makanya makin sukarlah untuk bersaing dengan diorang. Dan mudahlah sebab diorang dah ada cash. Bila diorang ada cash, diorang ada pula lesen orang tempatan. Dan itu antara faktor aku nampak diorang macam mana boleh, sama ada dia gunakan atau tak orang tempatan tu, aku tak nak sebut lebih sebab itu bergantung individu. Mungkin ada orang bahagian komen, korang boleh kongsikan pengalaman yang kahwin dengan bangla atau kahwin dengan Pakistan atau kahwin dengan Burma ke kahwin dengan apa, korang boleh kongsikan lah. Jadi aku tak nak cakap lebih lah, aku cakap faktor diorang boleh sukses hidup mewah. Mungkin itu antara inilah sebab diorang dah ada satu, diorang dah ada cash dan dia dah jadi PR dekat sini sebab dah kahwin orang sini. Jadi semakin kuatlah diorang punya empire.
kata diorang ni bijak lah ambil peluang. Okay, bijak ambil peluang sebab mungkin dia datang sini memang dia nak cari kerja, atau dia datang sini memang dia nak buat duit. So memang dia ambil peluang tu gila-gila lah. Kalau orang tempatan nampak tak nak je, dia terus sapu. Orang, dia pun sapu juga. Dia akan buat apa sahaja. Nampak rakus lah dekat situ. Tapi peluang lah bagi orang lain. Kalau kita tak nak, itu peluang bagi orang lain. Jadi aku rasa itu saja untuk video aku kali ni. Aku rasa video ni agak panjang sikit. Macam aku cakap, aku ulang sekali lagi. Aku buat video ni bukan nak mengangkat mana-mana warga Bangladesh sebab aku orang Malaysia, babe. Tapi aku nampak ini satu benda yang kita boleh belajar lah, macam mana kita boleh belajar orang yang start pada bawah dan sekarang menguasai lah, hampir aku cakap ekonomi kita ni dikuasai oleh orang asing. Lebih lagi memang kita akui kita ada juga kita punya tycoon-tycoon, tapi warga asing ni diorang bermula daripada nothing, daripada bawah, dan membuat satu, kau tengok je lah kat kawasan korang, okay, kita panggil kedai Aceh, kedai Bangla, bengkel Bangla, kan, macam mana diorang kuasai pasaran. Sedangkan kita, mungkin anak-anak muda kita nak belajar benda baru, macam ni lah, kita punya kedudukan memang terancam lah. Itu saja untuk video kali ni. Aku harap video ni memberi manfaat. Video ni adalah untuk kita belajar sama-sama. Semoga korang dapat manfaat daripada. Okay, jumpa next video. Assalamualaikum, bye. I was found here. Come around here.